Awak dulu ni, sebelum kahwin dengan saya, ada kenal dengan mana-mana lelaki. Dan dia kenal suami dia tu cemburu gila-gila. Kalau habak ia pernah kenal dengan mana-mana lelaki, confirm jadi masalah. Jangan, mana kita bersyukur atas pemberian lidah, jangan kita bercakap mengenai perkara yang dilarang seperti berdusta sehingga menyakiti perasaan orang lain. Tipu, berdusta dari lidah. Dan sesungguhnya bercakap berbohong seseorang itu dalam hadis, saya tak ingat hadis tu, tapi mafhum dia, tidaklah seseorang itu bercakap berdusta sehingga dia berulang kali bercakap dusta, melainkan sehinggalah dia itu dicatat sebagai seorang pendusta di sisi Allah. Sebab tu jangan berbohong, tuan-tuan. Sentiasalah orang itu bercakap benar sehingga dia dicatat sebagai seorang siddiq di sisi Allah. Kita nak di sisi Allah, kita ini dikenali sebagai penipu ataupun pembenar, orang yang bercakap benar. Nak yang mana satu? Karena itu jangan latih, jangan biasakan lidah kita ini bercakap bohong. Ada orang dia terdidik cakap bohong, ada orang berbohong dalam perkara yang bergurau. Tak pernah orang tu, sehingga kan kawan-kawan ni tahu dia cakap, kena cek dulu ustaz, dia tu cakap melawak dia tu selalu bohong. Jangan nanti mendatangkan masalah kepada diri kita di akhirat kelak. Di dunia pun kita bermasalah, di akhirat apatah lagi lebih banyak masalah disebabkan lidah kita yang suka berbohong. Kata Tok Syekh kitab ni, dia kata perbuatan ini adalah dosa besar, cakap bohong dosa besar. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kita ni rasa ringan dengan cakap bohong. Dan masyarakat kita menjadikan seolah-olah biasa bercakap bohong ketika bergurau. Cakap bohong, kalau ketika bergurau cakap bohong, dosa ke tak dosa? Dosa. Berdosa, termasuk dalam dosa besar cakap bohong. Cuba tuan-tuan bayang tengok. Isu bohong ni dibahaskan oleh para ulama, menunjukkan kerana perkara itu penting, perkara itu besar, perkara itu penting. Lalu diperincikan perbahasannya oleh para ulama, sehingga para ulama tak benarkan lakonan sampai begitu sekali sebahagian ulama, kerana takut terjebak di dalam maksud berbohong sampai begitu sekali. Tidak sukanya para ulama kepada perbuatan berdusta. Kata dia lagi, walau bagaimanapun sekiranya lidah terpaksa berdusta bagi memelihara perasaan orang lain, ia hanya dosa kecil. Ataupun sebenarnya ada satu cara lagi untuk kita elak daripada kita tercatat tergolong dari kalangan orang yang berbohong. Apa cara dia? Iaitulah dengan kita melakukan tauriah. Kalau tuan-tuan biasa dengar, tauriah ni adalah satu, at-tauriyatu mandubatun 'anil kadhib. Tauriah ni macam ada pilihan, bohong tak boleh, tapi kita lakukan tauriah. Tauriah ni maksud apa? Tauriah ni maknanya kita menggunakan satu perkataan yang boleh membawa banyak maksud, dua atau tiga maksud. Tetapi kita menggunakan perkataan itu, kita pasti orang yang dengar tu dia tak faham seperti yang kita maksudkan. Dia mesti faham lain. Begitu. Dia nama tauriah. Bukan berbohong tapi tauriah. Tauriah itu dibenarkan ketika ada keperluan. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Kalau tak boleh juga, dan ternyata kalau kita berdusta, kalau kita bercakap benar akan mendatangkan keburukan yang lebih besar, maka pada ketika itu tak ada masalah. Kata Syekh, kata penulis kitab ni, ia hanya dosa kecil. Kalau dosa pun dosa kecil sahaja, kata penulis kitab. Jadi ambil perhatian perkara-perkara yang berkaitan dengan berbohong dan dusta. Kata dia lagi, tetapi sekiranya berdusta disebabkan keperluan yang mulia, maka ia tidak dikira berdosa pula, kata dia. Kalau berdusta kerana perkara yang mulia, maka ia tidak dikira sebagai berdusta. Seperti berdusta bagi mendamaikan antara manusia, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Boleh pula. Laisa bil kadzab man yuslihu
bainan nas. Dah tentulah para ulama akan berbeza dalam isu-isu yang macam ni. Sebagai contoh yang hadis tentang Nabi benarkan berbohong antara suami isteri jika nak mengelokkan hubungan. Para ulama beza pandangan apa maksud bohong. Sebahagian ulama memahami maksud Nabi, yang Nabi yang boleh, yang boleh itu adalah tauriyah, bukan hakikat pembohongan. Sebahagian ulama kata tak, bohong pun boleh kalau nak memperelokkan hubungan antara suami isteri. Sebagai contoh yang saya ingat barangkali yang terlintas pada fikiran kita dalam masyarakat kita ni, katalah seorang perempuan, suami dia tanya, awak dulu ni sebelum kahwin dengan saya ada kenal dengan mana-mana lelaki tak? Dan dia kenal suami dia tu cemburu gila-gila punya. Kalau habak ia pernah kenal dengan mana-mana lelaki, confirm jadi masalah. Ia, isteri dia ia tu 10 tahun dia ingat ia tu. Ha, masalah tu. Jangan main. Orang lelaki pun cemburu ke? Orang lelaki cemburu jangan main. Hebat cemburu orang lelaki. Kerana itu orang perempuan kena jaga-jaga untuk jaga hubungan perkahwinan. Lalu bagaimana cara? Dia memang ada kawan pun dengan orang lain. Suami dia tanya, eh jangan duk, tak apa ustaz, saya tak mau cakap bohong, terus teranglah, tulus, cinta punya pasal. Tak, tak, cinta punya pasal hang kena cakap bohong. Bohong tu tauriah. Apa tauriah? Habang kata tak, tak pernah. Maksud tujuan dia tak pernah lah setelah kahwin dengan hang. Sebelum kenal dengan hang tu memang ada kawan pun, tapi tak habaq lah dalam hati kita. Maksud kita tidak itu adalah selepas kenal dengan dia. Tapi dia faham, oh dari dulu tak pernah lagi lah. Dia pun kata, Masya Allah, baiklah isteri aku ni. Macam itulah. Ha, itu tujuan. Maksud tauriah. Dan orang lelaki pula jangan buat perangai macam tu. Jangan suka tanya benda-benda sejarah-sejarah lampau. Jangan. Benda tu tak elok. Benda tu termasuk di dalam cari kaiban. Sama orang lelaki jangan tanya perkara yang itu kepada orang isteri. Isteri juga jangan tanya benda-benda yang macam tu kepada suami. Tak adalah benda tu, tak ada manfaat sama sekali, melainkan menjadi bahan untuk syaitan menimbulkan buruk sangka sesama orang Islam, sesama pasangan suami isteri.